tetap ini menjadi agenda utama dari Kementerian ATR BPN, reforma agraria. Bagaimana kita bisa menata asetnya, melegalisasi tanah, termasuk menata akses perekonomiannya. Karena sertifikat setelah diberikan itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nilai ekonomi bagi masyarakat bisa digunakan jika dibutuhkan modal usaha misalnya. Tetapi tentu harus bertanggung jawab dan harus kita jaga dengan sebaik mungkin.